nama? Saya Maria. Pemilik kafe di sini? Enggak, saya cuma sering ke sini dan saya ngajar yoga di pantai sini setiap hari Minggu pagi. Oh ya, ada buka kelas yoga di sini ya? Enggak buka kelas, jadi kayak free yoga free gitu. Oh gitu. Kalau saya lihat ya, kalau bulan lalu ya udah mulai ya, udah mulai ada tamu, tapi sekarang setiap harinya makin hari makin sepi. Mungkin karena nggak tahu, mungkin karena boarding internasionalnya ditunda. Jadi setiap harinya makin sepi aja, dan ini karena mungkin di holiday 3 hari. Jadi agak ada kayaknya domestiknya datang dari luar Bali juga. Saya lihat ada hotel-hotel yang udah isi dan ada tamu-tamu domestik yang udah mulai datang. Harapannya ke depan, pertama ingin membuat pantai di sini seperti di Legian, Kuta dan Patma ini, khususnya kalau bisa bangun dulu dari keterpurukan ya, dari pandemi kalau bisa ya, biarpun nggak kayak turis internasional belum datang, kalau bisa domestik dulu supaya kita bisa bangun dan kelihatan ramai, narik pariwisata dulu. Dan harapannya ke depan ya COVID-19-nya cepat hilang gitu. Yeah. Chris, yeah. From Australia. Australia, yeah. Perth, Darwin, Sydney, born Sydney, but living near Brisbane, been Bali, living 3 years, many years coming here. The situation here, especially this area, I think is good. Don't know anyone. Not one person, Corona. Everyone careful still. Still careful. Normal mask, but here I don't. Drinking cannot. Bali ini kan semua aman di sini. Di Jakarta enggak begitu aman. Ya kan betul. Di Bali aman. Tapi sekarang zaman Corona mesti hati-hati. Ada juga yang ada yang jahat. Mau rampok-rampok. Jadi kalau kamu pakai tas, tarik kan? Ya juga. Tapi semua orang baik di sini. Dia mengerti kamu. Yeah. Dia juga senang sama kamu. Kalau kamu ngomong bahasa Indonesia, dia pun apa ya? Kedepannya bagaimana? Harapan bapak apa? Pikir bagaimana? Karena sekarang sepi. Sekarang, nah, ini susahnya kena. Kalau penyakit kan, karena kamu orang sudah tahu. Saya juga kasihan sama orang-orang Bali atau orang Indonesia, karena nggak ada kerja, yeah. Ya, dan dia mesti pulang kampung, pergi ke pemilu buat hidup, ya, gitu. Terus di apa lagi ya? Nanti kalau semua orang bilang Desember menggali karunia Rasi, saya tidak tahu apa selesai. Ya, semoga cepat selesai ya Pak ya. Ya, kita harap ya. Semua selesai Desember. Karena nanti turis dari Eropa, dari Australia, ada kemari lagi. Karena banyak orang Indonesia ada kerja lagi. Ya, itu kan?